menurut aku desainnya seperti Skandinavian, tau gak sih Skandinavian yang atap rumahnya tuh agak kayak segitiga gitu, keren loh. People, balik lagi sama aku Cynthia Putri dan aku sekarang lagi ada di Jakarta Timur, yaitu di Jakarta Garden City. Nah, Jakarta Garden City ini berdiri di atas lahan seluas 370 hektar, gila gede banget kan? Dan juga di sini berbagai macam fasilitas yang menunjang, yaitu ada IKEA, ada Ion Mall, dan juga ada di sebelah kiri saya itu lahan besar untuk rumah sakit Mayapada, dan juga di sini ada klaster-klasternya, ada juga apartemennya, ada juga ruko komersial. Nah, di belakang aku ini ada satu ruko yang keren banget dan juga menurut aku desainnya seperti Skandinavian, tau gak sih Skandinavian yang atap rumahnya tuh agak kayak segitiga gitu, keren loh, ya kan? Nah, sekarang aku mau nge-review salah satu apartemen pertama yang ada di Jakarta Garden City, yaitu Cleon Park Apartment. Yuk ikutin aku mengunjungi show unitnya. Kali ini aku lagi ada di show unit Cleon Park Apartment, yaitu di Jakarta Garden City. Kalian pasti tahu kan Jakarta Garden City itu satu township yang sangat besar yang ada di Jakarta Timur. Nah, aku mau beritahu ke kalian kalau show unitnya ini luasnya sekitar 32 meter persegi, dan juga kalian bisa lihat furnisnya itu udah lumayan luxury ya, kesannya seperti estetik, menurut aku estetik ornamen kayu gitu. Kalian itu cukup beli 580 jutaan gitu udah dapat unit studio dengan luas 32 meter persegi dengan cicilan hanya 3 jutaan aja. Murah kan skalanya kota, bayangin apartemen pertama yang ada di Jakarta Garden City. Yuk kita lihat unit bedroom yang 2 BR. Hai rich people, nah aku udah ada di unit 2BR premium yang ada di Cleon Park Apartment. Nah, sebelum aku jelasin berbagai fasilitas atau interior yang ada di show unit ini, aku mau kasih tahu ke kalian kalau Jakarta Garden City itu adalah the biggest real estate yang ada di Jakarta. Nah, kalian kebayang gak sih di Jakarta itu kan udah minim banget kan hunian. Nah, kalian kebayang gak sih ada satu township dengan luas 370 hektar yang ada di kota Jakarta. Ada berbagai fasilitas yang sudah mendukung di Jakarta Garden City ini, yaitu ada Rumah Sakit Mayapada, Ion Mall, IKEA, dan juga Food Garden. Nah, itu udah beroperasi mungkin dari 2017, keren kan? Dan juga nanti akan ada clubhouse-nya, akan ada berbagai perumahan, dan juga ada pom bensinnya sendiri. Keren nggak? Keren!
Hi rich people. Nah, di unit 2 BR ini tersedia 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi, dan kitchen setnya ini keren banget seperti kalian lihat ya. Semi furnisnya itu nanti dikasih berbagai macam fasilitas lainnya, dan juga di sini kerennya ada 2 balkon berbeda, yaitu di kamar utama dan juga ada di area living roomnya. Unit 2 BR dengan luas 58 meter persegi. Di sini adalah area living roomnya, dan juga yang paling keren kalau di apartemen di JGC ini, satu untuk unit 2 BR-nya itu dia punya 2 balkon. Ada balkon untuk di kamar tidur utama dan juga ada yang buat di living roomnya. Yuk kita lihat lagi. Ada ini kamar keduanya. Ini bukan master bedroomnya ya. Ini keren banget loh. Aku terbiasa setiap mau show unit itu aku pasti pengen nyobain rasanya. Aduh, enak banget. Oke lah, ini luas, lumayan cukup luas ya. Nggak terlalu sesuk. Dan juga ini ada kamar mandi. Kamar mandinya itu letaknya ada di tengah-tengah kamar utama dan kamar kedua. Nih yuk, ayo rich people masuk. Kalian mau lihat nggak, ada balkon yang private nih. Aku nggak bisa buka ya, aku mau tutup aja. People, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Room A21 Property Channel untuk memberikan kalian berbagai macam informasi seputar properti di area Jabodetabek. Jangan lupa follow.